Kilometer itu Tapah. Okey, daripada Tol Tapah tu sampai ke sekolah Kemasaan Jalan Pahang. Oh. Ah, jadi berbetulan dengan sekolah Jalan Pahang tu, sekolah Kemasaan Jalan Pahang tu masuk kanan Sungai Gading. Ini dah Perak ni? Tak, Perak. Oh, Perak. Perak lah jalan nak pergi ke Maran Island. Jalan tu. Di jalan ringlet. Jalan nak pergi ringlet lah, tapi sampai dekat sekolah kebangsaan Jalan Pahang. Dia lebih kurang dalam 4 km je daripada Tol Tapah ni. Tol Tapah, Tapah ni tempat guru aku. Itulah tu. Syed Idris. Nama dia Syed Idris Syed Nordin. Wali Kutub. Dia belajar dengan Nabi Ide. Dari situ, aku cuba cari. Pendek kat cerita, masuk ke Sungai Gading. Okey, tak apa. Itu memang daerah Tapah. Okey. Satu nak minta kita aku akan beri contribute dalam 20 buah lukisan. Okey. Hari berapa? Hari dah ada sedia situ ada, kan? Ada, itu ada. Yang aku kira yang abstrak kau 18. Ada. Okey, berapa dia punya kapasiti untuk ya termasuk dinding dan juga untuk pada stand? Okey, stand tak ada. Dinding. Oh, macam aku buat di Sun Complex itu stand. Aku dua galeri. Tahu. Galeri. Jadi mana stand tu boleh buat? Boleh buat. Banyak. Okey. Tak masalah. Stand pangkah tu je. Stand pangkah. Kayu banyak. Di tak apa. Okay. Bawa sebanyaknya boleh. Okey. Kita buat macam ni. Tidak boleh. Terhad. Macam aku secara jujur aku nak adil. Whatever laku lukisan aku 50% hak tuan rumah. Tak payah. Tak payah 50. Aku pakai sama dengan konsep Henry Art Butcher. Jadi mana itu maksudnya 50 tu rasa macam macam not fair. Sebenarnya tak boleh. Dia 30 saja. Itu 30, yang normal 30 lah. 30 tapi perangai aku ni perangai tak berapa cerdik. Jadi tak. Bukan. Itu bukan. Kita tak cerdik tu bidang market, bidang normal. Ni soalnya silaturahim ni. Yang penting. Betul tak? Jadi maknanya itu terserah. Okay. Yang 50 itu terserah. Okay. Setuju pada pendasarnya setakat ini tarikh bermula pada 6 Mei. Aku akan pergi bincang dengan Dr. Razia. Dia anytime-nya. Dia cukup happy-nya. Aku dah jawab. Bagian-bagian dia lah aku dah jawab. Dia memang sangat happy. Kemudian segala nak tidur apa semua kami dah ada tempat. Okay. Ada tempat kan. Nak tidur, nak rehat, nak solat, nak mandi, nak awal semua. Nak masak boleh, kita masak lah. Sana, tak ada masalah. Telefon kau sebenarnya berapa, Riz? Tu lah yang tadi. Yang tu dah. Okay, tadi 0, tak dapat? Dapat. Tu, dapat. Okay, ingat cuba tulis 108. Mana telefon buat dia tu? Kau tengah dulu. Okey, bermula situ. Okey, jumlah lukisan pada dasarnya bersetuju. Okey, perisian pada majlis tu. Okey. Ni aku sebut dulu. Dan kalau kau tak setuju, kau kata tak setuju. Kalau setuju, kata setuju. Okay. Dia permulaannya bagi aku lah. Kita majlis ni satu cadangan aku lah. Solat sunat. Kita mula pukul 9 ya, kita kata 9 pagi. Tentatif solat sunat sama ada berjemaah ataupun persendirian. Ni aku tiru style siapa ni? Style Profesor Gaus Nasruddin. Dia USM dulu kan, kawan baik juga. Kita buat solat lah, elok tu. Solat sunat, jadi ada yang berjemaah, ada yang bersendirian. Kalau berjemaah dulu, ataupun bersendirian dulu pun boleh. Maksudnya dia siang malam? Pagi Ahad. Bukan subuh tu? Okay, pagi tu. Jadi pagi Ahad ni sekarang Ahad ya. Bulan 6 ni Ahad 6 Mei. Okey sudah sini. Halo.
Hah? Halo? Halo? Okey. Yang lepas solat tu kita mula dengan acara yang bagi aku lah cadangan ialah bukan baca puisi, mula sebab dah lama buat monodrama, ataupun yang kedua ni ialah dipanggil di tentatif ni ialah aktiviti aksi sastra. Okay. Jadi itu tajuk dia. Okay. Kalau nak baca puisi ke syair ke, itu juga situ. Syair rasanya larus nama ada payahlah, payahlah. Okey, dia ada slot yang pertama tu keagamaan dan tasawuf. Slot yang kedua tu sambungan tu ialah aktiviti kesenian, sastra ataupun drama. Yang ketiga tu dia punya cerita dia aktiviti kesenian gambaran. Maknanya ini termasuk seni catan abstrak ataupun sculpture. Okay. Jadi tiga bahagian ini sini ialah termasuk diskusi atau memperkatakan tentang seni. Okay. Kita ada satu forum. Stop. Hello. Assalamualaikum. Ha. Ni ada belakang ni. Siapa ni? Mustafa dah. Ha, siapa ni? Mustafa hamari sini belakang. Restoran Nurul suruh. Dah bukan restoran di tu yang Arazi, tapi kami ke kiri tu, ke atas tu. Nampak KK tu di belakang tu hamari ni. Ha. Ha, nampak dah. Ha, nampak dah. Ha, tu dia hamari tu. Ha. Dia naik motor tadi ni. Ha. Ha, dia kapal aku dalam. Pasal Dek, kita tolong ambil kursi, Dek.